kapan bisa sekolahnya. Aku nggak mau tiap hari ya, nanti otak aku meledos dong. Hai semuanya, ketemu lagi bersama saya Tehwati. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Di sini lagi dingin banget nih. Aduh, ini aku lagi nungguin teman. Jadi hari ini ceritanya aku mau ke Tef yang ada di Randwijk. Ini pertama kali aku kesini. Tapi sekarang aku nggak pernah nyasar-nyasar lagi ya. Udah pinter, cie. Oke, jadi karena visa aku yang temporary udah di granted, jadi aku ada gratis kursus bahasa Inggris ya. Jadi biar tahu level-levelnya gitu. Lumayan kan gratis. Kalau bayar, wih luar biasa. Oke, jadi sekarang kita mau daftar ke sana karena temanku juga kebetulan udah di granted padahal dia baru berapa bulan loh. Pokoknya yang sekarang setelah COVID yang dari 2020 pertengahan sampai sekarang itu di grantednya tuh pada cepet-cepet banget. Kalau yang kayak aku itu 2019 sebelum COVID tuh kayaknya pada kekubur-kekubur gitu, tertimpa-tertimpa sama yang baru. Oke teman-teman, jadi sekarang aku lagi nunggu dia karena dia diantar sama suaminya. Aku naik bis, suamiku kerja. Aku tuh kemana-mana tuh sendiri ya teman-teman. Jadi suamiku tuh apa ya, harus aku tuh harus mandiri, harus bisa sendiri kemana-mana. Jadi sejak aku di sini, awal-awal aku selalu nyasar-nyasar. Sekarang ya aku ikut kata hati aja karena aku baca Google Map tuh nggak bisa. Ini sambil nungguin temanku, jadi aku sambil opening, sambil cerita ya biar nggak boring. Oke, jadi sekarang aku ada di Randwijk. Seharusnya aku naik bis 2 kali, tapi aku bilang sama temanku, jemput aku dong. Ya udah katanya tungguin, ya udah aku tunggu deh di sini. Aku sambil lihat-lihat nih. Ini tuh lagi hujan terus saat ini. Tapi ini udah stop nih, nanti hujan lagi. Sudahlah musim dingin, hujan, iya udahlah lengkap lah. Oke teman-teman, ikutin terus ya. Stay tune. Mwah. Oke, jadi sekarang aku ini ada di Tef Randwijk. Jadi aku habis daftar. Udah daftar, jadi nanti aku dites hari Selasa depan. Inggris aku level berapa. Nih, udah daftar nih. Oke teman-teman semuanya. Jadi nanti aku mau terangin ya, bagaimana caranya daftar supaya kalian yang udah terima granted temporary bisa tahu. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya dimanapun berada? Semoga kalian baik-baik aja ya. Stay safe dimanapun berada. Jadi di Sydney masih dalam kondisi lockdown udah sebulan dan diperpanjang lagi 4 minggu. Jadi sampai Agustus akhir. Oke, jadi hari ini hari pertama aku masuk kelas online AMEP program. Nah, apakah itu EMIP? EMIP, karena harus EMIP katanya, jangan AMEP. EMIP adalah Adult Migration English Program. Jadi, karena visa aku udah di-granted yang 820, yaitu Temporary Partner Visa, jadi aku punya eligible untuk apply AMEP program ini. Jadi katanya sekarang unlimited sampai kayak mencapai sertifikat 3 ya. Kemarin aku udah dites level berapa dan aku di level 3. Nah, sekarang aku mulai nih belajar online karena kan masih lockdown dan aku itu nggak bisa yang namanya pegang laptop. Jadi untungnya suami aku itu kerja dari rumah, jadi aku bisa menjerit memanggil dia tiap kali aku nggak ngerti. Dan hari ini aku sudah siap-siap tuh, lihat tuh, jadi suami aku udah siapin, udah dipersiapkan buat meeting. Jadi namanya microscope team, kayak Zoom gitu, tapi aku nggak ngerti. Pokoknya suamiku yang setting semuanya. Aku juga udah siapin makanan nih, sus. Dan ini buat lunch, nasi bakar. Udah siap-siap, jadi biar aku
nggak masak karena istirahatnya cuma setengah jam, jadi nggak bisa dong masak. Jadi aku beli aja tadi dari tetangga. Oke, nah jadi deg-degan ya teman-teman, karena aku tuh benar-benar nggak bisa yang namanya pegang handphone. Aku nggak bisa yang namanya pegang laptop. Belum pernah seumur hidup aku sekolah pakai laptop. Jadi ini pertama kali. Dan aku tuh nggak bisa aku itu pegang laptop itu. Aku nge-vlog itu aku pakai kamera handphone dari dulu ya. Dari awal mula nge-vlog. Dulu awal-awal aku pakai kamera handphone ini. Sekarang aku pakai kamera yang sedang dipakai tuh. Jadi aku tuh gaptek banget soal laptop teman-teman. Makanya agak-agak gimana ya, nervous. Untung suami kerja di rumah. Nah, sebelum kelas mulai, karena jam 10 katanya mulainya, aku mau ngobrol-ngobrol. Nah, teman-teman, jadi aku mau cerita bagaimana aku bisa dapat program ini gratis. Seperti tadi sudah saya bilang, karena visa saya udah di granted. Jadi aku bisa apply program ini. Jadi aku 1 tahun setengah visa temporary aku baru di granted. Lama banget ya teman-teman. Aku tuh udah agak gimana ya, kadang-kadang putus asa. Karena aku kan join grup di Facebook gitu. Jadi kalau lihat orang-orang yang baru 4-5 bulan udah di granted, rasanya sedih gitu. Dan mereka itu banyak yang belum nikah juga ya. Di sini tuh kayak belum nikah juga nggak apa-apa, yang penting ada bukti tinggal bersama selama 12 bulan ya kurang lebih untuk apply partner visa ini. Jadi yang kalau belum nikah namanya de facto. Nah, aku kan udah nikah tapi kok belum digranted-granted. Jadi setiap teman aku yang aku kenal yang apply-nya sesudah aku tuh, mereka udah digranted, rasanya sedih ya. Selalu nangis sama suamiku sampai kita tuh suka bertengkar. Katanya, sabar, nanti juga giliran kamu gitu. Karena kan ini cuma kayak menunggu giliran gitu ya. Pokoknya keberuntungan ya teman-teman. Nah, jadi bisa aku pas aku lagi dinner merayakan ulang tahun aku itu, tiba-tiba pas suami aku mau order food, kan di sini kalau order food tuh lihat menunya harus diklik dari handphonenya. Terus dia mau order menu, dia lihat email, bisa aku granted. Jadi itu sekalian aku dinner buat ulang tahun sama ngerayain visa aku granted. Aduh, seneng banget. Nah, jadi pas visa aku di granted, suamiku besoknya langsung bilang, oke, sekarang kamu harus daftar AMEP biar Inggris kamu lebih bagus gitu. Karena suami aku selalu komplain kalau Inggris aku itu super super duper berantakan. Ya, aku cuma ngerti dan bisa ngomong sewajarnya ya, tapi aku nggak bisa ngomong apa ya yang perfect gitu. Nah, lidah Sunda ini katanya kadang-kadang belibet. Bilang P suka F, bilang F jadi P, jadi suka ketuker. Tapi untungnya suami aku ngerti ya. So aku apply, aku langsung waktu itu belum apa ya, belum lockdown, jadi aku langsung ke sekolahannya di Randwick sama temanku waktu itu. Terus aku daftar, terus dikasih kayak appointment buat tes, tapi ternyata di cancel dikarenakan lockdown. So tesnya lewat telepon. So aku udah laksanain tes dan aku dapat level 3. Nah, setelah itu di arrange kapan bisa sekolahnya. Aku nggak mau tiap hari ya, nanti otak aku meledos dong. Jadi aku pilih 2 kali, tapi dikarenakan berbentur dengan kesibukan, jadi aku cuma dapat hari Rabu.
Tapi tadi aku sudah kayak perkenalan dulu sama gurunya yang hari ini. Dia bilang dia akan usahakan aku ada kelasnya besok juga hari Kamis. Jadi Rabu sama Kamis. Kalau seminggu dua kali kan lumayan bisa ngejar ya. Tapi kalau seminggu satu kali kayaknya kelamaan ngejarnya. So nggak tahu nanti, nggak tahu besok aku ada kelas lagi atau enggak. Nah, jadi itu teman-teman ceritanya kenapa aku bisa dapat kursus gratis ini. Ini kalau nggak salah untuk dapat sertifikat 3, kalau nggak gratis tuh kayaknya bayar sekitar 4.000-an ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi sekitar 40 juta tuh. Tapi karena aku dapat udah di granted visaku, jadi aku gratis, unlimited sampai aku bisa lulus sertifikat 3. Nah, nanti kalau udah lulus sertifikat 3, aku ada additional 200 jam. Itu untuk pathway employment placement kalau nggak salah ya, apa ya namanya? Iya, PAP namanya. Tapi harus menjalani AMEP dulu selama setahun. Baru aku bisa menjalani yang 200 jam itu additional. Nah, itu kita bisa milih kayak passion kita apa. Kayak aku kan jaga anak, jadi child care kayak gitu. Tapi aku dengar katanya susah banget itu assessment-nya banyak banget. Dan kayaknya susah katanya. Misalnya Inggris kan, aku apa ya, kalau Inggris itu kayak kemarin ya tesnya, ya Allah banyak banget. Dalam waktu setengah jam aku harus baca dan harus isi soal. Gimana coba, aduh kepala aku langsung cenut-cenut. Kalau bahasa Indonesia mungkin gampang ya, karena Inggris itu loh waktunya setengah jam lagi. Tuh, aku tuh kalau ngomong ya bisa, tapi kalau baca begini-begini tuh. Nah, ini AMEP. Nah, oke teman-teman, jadi itu keterangan. Jadi itu soal AMEP yang aku jalani saat ini ya. Semoga aku bisa menjalaninya ya teman-teman. Semoga otak aku tidak meledos. Aduh, kok gatel sih. Semoga otak aku lancar, tidak meledos dos-dos. Karena udah tua bangka ya, udah berapa tahun aku waktu itu keluar sekolah SMA 96, sekarang 2001. Aduh, berapa tahun tuh? Udah 25 tahun. Otak aku tidak pernah untuk memikirkan tentang sekolah. Memikirkan hidup aja sudah pusing ya. Sekarang harus aku sekolah dalam bahasa Inggris lagi. Itu yang bikin mumet, mumet, mumet. Doainnya teman-teman, semoga aku bisa semangat. Jadi di sini itu kalau mau ngelamar kerjaan, apalagi di bidang aku yang aku suka itu jaga anak, itu tuh harus ada sertifikat, sertifikat, sertifikat. Satu sertifikat, tiga, terus WWC. WWC itu Work with Child. Terus First Aid. Terus ya pokoknya begitu ya. Dan aku tuh sebenarnya sukanya mendingan mandiri gitu, kerjanya tuh kayak nani gitu. Katanya kalau di child care harus, nggak tahu ya, aku nggak tahu, lebih capek katanya. Kalau mandiri kan khusus jaga anak aja. Tapi ya lihat dulu ya teman-teman, pokoknya ini pertama kali aku sekolah. Semangat. Oke teman-teman, terima kasih. Gak tahu aku itu kadang kalau ngomong di depan kamera tuh kayak konsepnya kemana gitu ya. So, terima kasih yang selalu mengikuti video aku, yang selalu support aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam sampurasun. See you next vlog.